Goyang lagi. Goyang lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga Anda sehat. Saya juga sehat, amin. Alhamdulillah. Saya kembali lagi ke tempat ini, teman-teman. Di Palaran, Handil Bakti. Nah, di sini saya sudah lama tidak kesini ya. Mungkin sekitar 1 tahun nih tidak kesini. Saya coba-coba lagi kesini, tempat sini. Mudah-mudahan saya mendapatkan ikan yang bisa dikonsumsi untuk hari ini. Lama tidak kesini menjadi semak belukarnya semakin tinggi ya teman-teman. Tanamannya ngeri-ngeri. Rumputnya. Waduh. Oke. Langsung saja. Kita coba-coba angkat. Lanjut. Oke, saya coba angkat ya teman-teman. Semoga langsung penglaris. Oh, belum. Jadi ini air naik pasang ya, tapi pasangnya pelan teman-teman karena ini sudah mau konda ini air nih. Konda itu airnya sudah nggak pasang, nggak juga turun gitu. Jadi pergerakan ikan itu lambat. Airnya naik pelan, ikan juga naiknya pelan. Tapi kalau air naiknya cepat, ikan juga larinya juga cepat. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Semoga aja ada hasilnya hari ini, kita bawa pulang. Sip, lanjut. Ikan terobok teman-teman. Nah. Ada goyangnya. Terobok lagi. Robok ikan bulan-bulan. Tetap simpan aja. Mari kita lanjutkan teman-teman. Yo, Nila. Tunjukkan eksistensimu Nila. Sepertinya air mulai bergerak nih teman-teman. Pelan sekali. Enggak apa-apalah. Kita tunggu saja. Mana tahu kita dapat rezeki hari ini, dapat ikan besar, ya kan?
Walaupun gak ada dapat ikan besar ya, kita syukuri aja apa yang kita dapat hari ini. Semoga aja mendapatkan cintanya hari ini ya. Sepertinya ikan-ikan dari sana tuh udah mulai berdatangan tuh, ada gerak-geraknya di sana. Semoga usaha tidak mengkhianati hasil ya teman-teman. Mulai berdatangan teman-teman, walaupun masih kecil-kecil nggak apa-apa, siapa tahu nanti pertengahan atau akhir-akhir nanti ikan yang sebesar datang. Kadang kalau ikan sudah mulai berdatangan itu nggak perlu nunggu lama lagi. Taruh, angkat. Ikan itu lewat terus dia, ngikutin air. Nanti air turun, ikut turun juga dia. Kita tungguin. Thank you.
ada yang masuk nanti. Kalau nggak sabar bisa bubar. Ada lagi. Lagi. Ikannya tuh kelihatan, teman-teman. Kalau dia mau masuk kelihatan. Ikannya tuh kelihatan jalan. Dia jalan di permukaan, kelihatan gerak airnya itu. Semoga kita mendapatkan lagi yang lebih besar. Oke. Nih, siap-siap posisi. Ada lagi. Kecil lagi, enggak apa-apa. Kita ambil buntalnya aja, teman-teman. Londo ini bahaya kalau kena tangan. Akilnya tajam. Aja.
harus siap posisi lagi nih teman-teman. Jam-jamnya mulai datang ini. Ada lagi tapi kecil. Gak apa-apa, kita coba ya. Ini dia teman-teman, penampakannya londo itu seperti ini teman-teman. Ini patilnya tajam nih, dia mirip-mirip baung sama mirip-mirip patin dia. Cuma patilnya tajam sekali. Dia ini paling besar mungkin sekitar sejengkal aja besarnya. Ikan ini juga kalau dikonsumsi kurang enak. Jadi kita lepaskan saja.